Tanda orang bahagia, kata Nabi, empat. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan, sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru, dia mikir-mikir. Yang kedua, tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya. Dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik, sehingga di mana ada kebaikan dia tidak bisa ikut, dia merasa sangat rugi. Yang ketiga, tanda orang bahagia dalam urusan dunia, dia lihat ke bawah, sehingga timbul rasa syukurnya. Dengan cara itu jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang, dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya yang keempat, tanda orang bahagia itu dalam urusan akhirat, dia lihat ke atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Timbul panas, nyontoh ibadah mendatangkan kebahagiaan.